Seorang lelaki warga Indonesia mengamuk membakar kereta peronda polis di Kampung Selengkong Nenasi Pekan. Dalam kejadian jam 11 malam semalam, seorang penjaga kawasan simpanan balak di Kampung Terbabit memaklumkan kepada pihak berkuasa, suspek berusia 30-an sedang mengamuk di rumah kongsi. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zadi Mat Zain berkata, tiga anggota polis dihantar ke lokasi dengan menaiki MPV Proton Wajah dan menemui suspek berseorangan. Ketika pemeriksaan dilakukan, suspek yang juga pekerja balak bertindak agresif terhadap anggota polis. Suspek memukul dan mencederakan dua anggota lalu mengambil objek menyala seperti api serta membalingnya ke dalam kenderaan polis. Seorang anggota polis yang berada di dalam MPV terbabit sempat keluar menyelamatkan diri. Ops tutup telah dilancarkan untuk mengesan suspek. Ya rompi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 e-duga raya. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.